5 kilo loh dari hotel. Teman-teman, ini sebelah kanan saya adalah stadion legendaris untuk padang dari SC Copenhagen. Coba lihat itu. Dengan kapasitas 40.000, hampir 40.000, tepatnya 38.000. Single seat, full single seat, stadion cukup tinggi. Dan ini juga dipergunakan untuk tim nasional Denmark. Sebelah kanan saya ini toko store Copenhagen Fun Shop. Cukup bagus dalamnya. Nah. Sudah jam berapa ini? Sebelum Papa YS masuk ke dalam untuk menimba ilmu trial, kali ini kita akan bahas fasilitas training ground milik FC Copenhagen. Sederhana sih, tapi cukup lengkap dan cukup luas. Coba di sebelah kiri, lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4. Itu lagi ada festival. Ya, lagi ada festival, tapi ini milik FC Copenhagen. Sebelah kanan saya, coba lihat. Sebelah sini. Nah, tampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lapangan untuk anak-anak muda yang biasa dipergunakan untuk pembinaan. Luar biasa. Sebenarnya nggak perlu mewah, nggak perlu lapangan mewah. Yang penting ada dan sangat fungsional. Dan itu sebelahnya training ground, nampak stadion legendaris milik FC Copenhagen. Terus ya. Ini salah satu tempat yang instagramable buat foto-foto di Copenhagen. Coba lihat tuh, sungainya bersih. Di sana ada kafe-kafe, ya, sangat bervariasi sekali. Dan tampak juga beberapa orang menikmati pemandangan dengan indah. Sangat dingin sekali. Ini saya rangkap 3 ini kedinginan ini. Kedinginan. Adalah menu umum yang disediakan di kafe sepanjang Copenhagen. Ya, di sini ini telur nantinya, ini daging, dan ini menu-menu makanan untuk sarapan dan makan siang. Ya, kira-kira begitulah. Ya, tahu sendiri kan, pokoknya bahasa Inggrisnya begitu. Ini ada wine, ada macam-macam, Coca-Cola juga ada, air putih juga ada.